Saya berharap ada orang, ada dermawan yang mau memberikan bantuan kepada saya untuk memberi lahan di sekitar sini untuk saya jadikan lahan konservasi. Jadi di kemudian hari, di saat mungkin saya sudah nggak ada, di saat ada orang lain nggak ada yang berniat peduli terjun seperti saya, mereka udah nggak lagi bakalan kelaparan atau ketuk-ketuk di rumah penduduk atau sampai tersengat urusan listrik karena mereka mencoba mencari makan di luar sana. Nama saya Tini Kasmawati. Saya lahir tahun 16 Juli 72. Saya lahir besar di sini. Terus profesi saya saat ini berjualan kopi ya di dekat kantor Perum Perhutani. Kurang lebih Juni 2014. Dari Juni 2014. Ya. Saya datang jam 2 siang. Ke sini itu untuk memberikan makan siang dan persediaan untuk makan sore. Diperkirakan biasanya kan kalau pagi jam 7 mereka makan, udah zuhur ini mereka makan siang dan sorenya sudah asar mereka datang lagi. Satu hari tiga kali? Ah, tiga kali. Kalau misalnya saya datang hari ini cukup membawa makanan hanya untuk makan siang dan sore, biasanya saya udah sholat subuh datang lagi ke sini untuk menitipkan makanan ke tadi walaupun ke rumah Nenah tadi ya teman saya itu. Tapi kalau untuk siang biasanya saya kalau ada saudara yang bisa dimintain tolong untuk nungguin warung, saya warung buka tetap dia yang nungguin, tapi kalau enggak ada saya tutup. Kali ini saya memang kan hanya merasa malu ya. Waktu Inge dah saya berkenalan dengan Inge pertama kali, dia datang dari Belanda. Benua Eropa, negara yang begitu jauh dari sini dengan menggunakan biaya sendiri dan itu bukan jumlah sedikit. Datang ke sini hanya ingin mengetahui apa dan bagaimana owa Jawa itu dan di daerah mana aja di wilayah kita adanya owa Jawa. Saya pikir mereka yang jauh datang dari sana terus biayanya ratusan juta terus mereka begitu peduli, begitu care. Kenapa saya yang notabene lahir dan besar di sini? Jadi otomatis owa Jawa yang ada di sini milik saya, milik kita orang-orang sini dan khususnya ya, orang Lengkong dan umumnya orang, untuk orang Indonesia. Saya nggak begitu memperhatikan gitu ya untuk pertama kali. Kenapa saya nggak perhatikan? Kenapa saya nggak begitu peduli? Walaupun saya kalau sama binatang bukan cuma owa Jawa. Saya juga sayang dengan anjing, saya juga binatang-binatang lain juga saya suka. Tapi khususnya untuk yang ini, karena kalau anjing kan relatif banyak ya. Tapi kalau untuk ini udah langka, terus mereka unik dan mereka lahir juga hanya tergantung karena faktor makanan yang melimpah, mereka akan cepat melahirkan lagi. Dan saat ini yang saya baca dan saya tahu dari orang PPSC itu keberadaan mereka itu udah hampir punah ya. Gitu. Dari hasil jualan itu walaupun pendapatan saya nggak seberapa ya, lebih sering di bawah 50.000 dibandingkan di atas 50.000. Saya mencoba berbagi dengan mereka. Kalau untuk saya sendiri, saya bisa makan di rumah teman, saya bisa makan apapun makanan yang kita bisa konsumsi. Sementara mereka, kalau nggak ada buah bahan, mereka nggak bisa makan kecuali yang mereka daun-daunan yang mereka temukan. Terus kalau misalnya saya sama sekali nggak punya uang, biasanya saya main-main ke rumah teman, saya tanya punya pisang nggak atau minimalnya punya pepaya nggak. Kadang-kadang mereka di kampung ini di rata-rata sih ada yang punya 1-2 pohon, ada yang punya 1 pohon. Di belakang ada kalau pepaya mau matang ambil aja. Saya mengambil rumah mereka dengan gratis ya dan mengantar ke sini. Kalau samar-samar kan saya bisa ngelihatnya nggak total kalau mata yang kanan kan. Jadi saya melihat dari bentuk tubuh mereka. Jika yang ukuran sedang itu Tina jelas. Dan yang paling kecil itu pasti Naruto. Kalau yang agresif, mengambil makan dari tangan saya lari-lari itu Abah. Dan emak biasanya cenderung lebih diam di atas pohon jika ada orang asing ada di sekitar dia. Karena kebetulan saya datang ke sini setiap waktu ya, setiap hari, saya kasih mereka makan. Jadi yang saya kenali, yang mereka yang ada di sekitar sini. Sebetulnya tadi jumlahnya ada sekitar 6 ekor. Selain Abah, Emak, Jojo, dan Naruto, dan Tina, sebelumnya ada Wiki. Wiki itu anak paling sulung di keluarga Emak.
Iya, tapi berhubung dia sudah masuk masa kawin, akhirnya harus keluar dari kelompok. Karena itu kebiasaan memang di kelompok Wajau seperti itu. Jadi mereka tidak kawin dengan adiknya atau ibunya atau saudara-saudara yang lain, enggak. Mereka harus keluar dari kelompok dan cari pasangan di luar. Dan bikin koloni sendiri, itu aja. Jadi saya bilang sudah di hasil piring ya. Ada satu koloni berjumlah 6 ekor. Tapi di sana lebih beruntung, bukan hanya owa Jawa, tapi primata lain seperti surili ada 5 ekor dan ada juga lutung Jawa 5 ekor kalau di sana. Padahal di sini ke hutan pinus ya. Kemudian ada yang di sini udah diketahui tadi ya. Saya bilang tadi ada di Cipicung sekitar 5 ekor. Yang satu ekor jantan 2015 juga mati karena saat mencari makan seperti hanya Jojo tadi. Nah, arus tegangan tinggi yang melintas kebetulan di atas hutan Cipicung. Yang ini juga saya berharap bahwa suatu saat kedepannya nanti pihak PLN mau membungkus kabel-kabel tegangan listrik, kabel-kabel tegangan tinggi agar tidak terjadi kecelakaan seperti kemarin. Terus kesananya lagi, itu kan lumayan luas hutan Cipicung itu nyambung ke Anggarenceng dan kesananya lagi ke Puncak Bule dan Jemlongan. Di Jemlongan ada sekitar 5 ekor. Terus ada lagi di hutan Bubut, Gunung Bubut, kelahirannya lebih langka. Tapi di sana ada pejantan yang ukurannya mungkin di bawah saya dikit, dia gede banget pejantannya. Terus ada lagi di sekitar, di itu maksudnya Hanjuang Barat kalau saya nggak salah, di hutan, pokoknya Hanjuang Barat, itu ada 2 ekor, tapi itu induk dan anak. Cuman kita hanya bisa melihat mereka dari jauh, jadi tidak mengetahui mereka jenis kelaminnya jantan atau betina. Itu tadinya mereka berasal dari hidupnya di kampung Cijerah. Cuman pada saat itu waktu aspernya yang udah pindah sekarang, di situ ada sekitar 3 hektar pohon mahoni yang mereka tebang. Karena itu memang hutan produksi, akhirnya mereka pindah ke hutan damar yang itu, kalau saya nggak salah waktu itu saya ngukur itu sama teman-teman tinggal 6,8 hektar. Jumlah wilayah hutan selebihnya yang ratusan hektar itu bon singkong. Jadi total untuk semua kurang lebih 40 ekor. Ada 40 ekor. 40 ekor. Luasan areanya berapa ya? Luas areanya itu beda-beda luas ya. Kalau di Jemlongan dan Citarus itu kan nyambung. Yang saya ukur itu enggak seluruhnya, itu ada 23 hektar. Di sana. Itu yang saya rasa itu yang paling luas. Kalau di Gunung Bubut sendiri hanya sejengkal itu. Penyebabnya mungkin karena penebangan liar, sehingga saat mereka melakukan pencurian hutan dulu zamannya Presiden Gus Dur waktu itu, banyak yang induknya saat mereka menebang induknya ketiban pohon mati. Terus dulu beberapa orang penduduk di sini menembak induknya dan mengambil anaknya untuk dijadikan binatang peliharaan mereka di rumah. Hanya saja awal tahun berapa ya, 2000 apa sebelum 2000 gitu, itu yang pertama, yang sebelum saya, almarhum kakak saya dulu yang membantu PPS-nya menyita owa-owa Jawa yang dipelihara oleh penduduk. Dulu kakak saya meninggal kemarin tanggal 18 Februari 2018. Cepi, dulu beliau lah yang mengantar orang PPS yang menyita dari pintu ke pintu. Seperti Anaya lihat sekeliling Anda saat ini. Anda kan dari melihat, itu udah sisi hutan ya. Sana udah tanah milik penduduk sekitar sini. Ini hutan homogen, luas hingga 3,8 hasil penelitian kami dulu. Bersama anak dari PPSC. Pernah pas saya ngelilingin hutan ini pun nggak sampai keringetan, karena memang nggak terlalu luas. Saya bersama Inge waktu itu muterin hutan ini. Terus di sini hutannya homogen, yang ada cuma pohon kiara yang berbuahnya musiman, dan selain itu tidak ada lagi pohon yang buahnya mereka bisa konsumsi. Akhirnya, waya yang dari sini turun ke kampung, dan teman saya yang di kampung, kebetulan waktu dia masih gadis ya. Saya nggak datang ke sini teh, dibilang, atau itu si Wiki katanya, dia saya kasih makan, kenapa kasih makan di sini, nggak di atas. Saya bilang, kasihan katanya, datang-datang ngetuk-ngetuk kaca, ngetuk pintu, ya udah kasih makan aja. Nah, yang pertama kali ngasih makan di perkampungan adalah teman saya itu.
pas saya kesini lagi mau naik kesini, dia udah nggak mau di sini lagi. Setiap kali makan mereka udah turun. Itu. Harapan untuk Owa Jawa ini, seperti saya sudah kemukakan sebelum-sebelumnya, saya berharap ada orang, ada dermawan yang mau memberikan bantuan kepada saya untuk membeli lahan di sekitar sini untuk saya jadikan lahan konservasi. Jadi di kemudian hari, di saat mungkin saya sudah nggak ada, di saat ada orang lain nggak ada yang berniat peduli terjun seperti saya, mereka udah nggak lagi bakalan kelaparan atau ketuk-ketuk di rumah penduduk atau sampai tersengat urusan listrik karena mereka mencoba mencari makan di luar sana. Lahan konservasi? Ya. Lahan konservasi itu seperti apa yang bisa dijelaskan? Saya ingin membeli tanah dan seluruhnya tanah itu akan saya tanami dengan buah-buahan yang kedepannya harus berkesinambungan. Jadi bukan hanya satu jenis pohon buah, tapi harus berapa sih jumlah buah yang bisa menghasilkan buah di daerah tropis seperti Indonesia ini. Itu yang ingin saya tanam. Yang jangka pendeknya, yang jangka panjang itu harus ada. Jadi berkesinambungan. Iya, ya, itu dia. Kalau misalnya saya sehat, saya bisa datang ke sini setiap waktu. Tapi kalau misalnya kantong cadangan makanan untuk mereka. Ya, itu. Bukan cadangan lagi, tapi kantong memang makanan. Kantong makanan. Bukan cadangan, tapi kantong makanan untuk mereka. Karena saat ini memang mereka tidak punya. Iya. Kantong makanan. Kantong makanan. Nggak ada. Coba saja kalau Anda nggak percaya boleh berkeliling ke pinggir sana. Yang Anda lihat paling kebun singkong sini. Dan kalaupun ada 1-2 pohon pisang, itu sebelum mereka matang udah diambil yang punya atau tengkulak. Saat ini saya sudah tidak punya siapa-siapa. Saya nggak punya orang tua. Hanya satu orang adik laki-laki yang kebetulan sudah berkeluarga ya. Dia punya kewajiban sendiri kepada keluarganya. Saat ini saya hanya hidup dengan mereka, Owa-Owa Jawa, dan hidup saya abdikan untuk kelangsungan hidup mereka. Semoga Allah memberikan saya kesehatan dan saya berumur panjang sampai apa yang saya cita-citakan terlaksana, miliki lahan konservasi untuk kantong makanan untuk mereka. Itu saja.